Berita duka menyambut kepulangan salah seorang jemaah haji asal Palopo saat tiba di kampung halaman. Dileng, warga kelurahan Temaleba tak mampu menahan tangis saat mendengar berita kematian sang suami saat dirinya berada di tanah suci Mekah beberapa waktu lalu, tepatnya pada 5 Juli 2023. Harapan yang ingin disambut suami tercinta harus pupus, lantaran belahan jiwanya telah lebih dulu menghadap sang pencipta. Pihak keluarga sengaja merahasiakan lantaran tak ingin mengganggu proses haji yang sedang ia jalani. Keluarga yang juga sempat hadir menjemput kepulangan Bileng tak kuasa menahan kesedihan, menyaksikan dirinya yang mencoba ikhlas melepas kepergian sang suami. Pihak keluarga hanya bisa berupaya menenangkan dan menyampaikan duka yang mendalam atas musibah ini. Bileng atau lebih tepatnya Haji Bileng kini harus berjuang seorang diri menjalani hidup tanpa kehadiran seorang pendamping. Cinta mereka harus gugur lantaran benteng takdir di antara keduanya. Namun, meski raga itu tak lagi bernyawa, meski nafas itu tak lagi ada, meski semuanya telah berubah menjadi tiada, tapi cintanya masih tertinggal untuk dikenang selamanya. Nada Gabrielia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.